artis Luna Maya digosipkan akan menikah dengan pengusaha restoran asal Jepang, Ryo Jin, yang belakangan dikabarkan dekat dengannya. Gosip tersebut beredar setelah Luna Maya melakukan cek kesehatan tubuhnya di Jepang beberapa waktu lalu. Ketika dimintai keterangan ihwal gosip tersebut, mantan kekasih Ariel Noah ini pun membantah. Bantahan tersebut disampaikan seusai acara peluncuran usaha kosmetiknya yang diunggah oleh kanal YouTube Mob Channel, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2020. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Tak hanya membantah soal gosip pernikahannya dengan Ryo Jin, Luna Maya juga mengaku semenjak putus dari Reino Barak 2 tahun lalu hingga saat ini dirinya masih berstatus single. Ia melakukan cek kesehatan bukan karena akan menikah, akan tetapi untuk mengetahui mengenai kondisi terkini kesehatannya. Enggak sih, menikah, saya mau lihat saja, mau sehat aja, kawin, nikah enggak nikah, tetap check up, ujar Luna Maya. Belum punya pacar, enggak ada hubungan apa-apa, lanjutnya saat diminta memilih antara Ryo Jin dan Faisal Nasimuddin. Perempuan berusia 36 tahun ini mengatakan, ia tidak akan menutup-nutupi jika nanti ada kabar bahagia tentang dirinya. Saat ini, ia lebih fokus pada karir keartisannya dan beberapa bisnis miliknya. Saya mau kaya, mau nambah usaha, bisnis-bisnis saya juga semakin besar, paparnya. Di sisi lain, Luna Maya mengaku masih utang tas mewah miliknya. Bimo Permadi membongkar lemari milik mantan Ariel Noah ini. Awalnya, Luna Maya membutuhkan bantuan Bimo untuk memilih barang mana yang harus dikeluarkan dari lemarinya. Beberapa sepatu model lama pun dipilih Bimo agar dikeluarkan Luna dari ruangan pakaian tersebut. Selain itu, Bimo juga ingin pakaian bling-bling milik Luna juga dikeluarkan. Pada saat yang sama, Luna menceritakan ada sepatu spesial yang dia dapat dari pemberian orang. Ada pemberian dari seseorang enggak sih, kakak yang sampai sekarang masih kakak simpen, ujar kameramen mewakili pertanyaan netizen. Meski menyebut pertanyaan julid, Luna tetap keluarkan barang tersebut. Julid ya pertanyaannya netizen. Ada sih sepatu ya, tapi aku jarang pakai, ujar Luna sambil tunjukkan sepatu hitam. Sayangnya, Luna Maya tak memberitahu siapa sosok yang memberikan sepatu hitam tersebut. Harga tas mewah milik Luna Maya yang diakui masih hutang, YouTube Luna Maya. Lebih lanjut, Luna menjawab pertanyaan netizen soal barang miliknya yang paling mahal. Mana barang yang paling mahal menurut artis ternama Luna Maya apa ya, ujar kameramen lagi mewakili netizen. Ini cukup mahal karena belinya tuh maksa. Kalau cewek biasanya lagi sedih suka beli yang enggak penting dan ini salah satunya. Ini belinya sendiri sama teman, boleh 3 kali bayar kurang sekali, jelas Luna Maya. Pada kesempatan tersebut Luna Maya tak membeberkan berapa harga tas Hermes tersebut. Namun setelah ditelusuri tribunnews.com, tas Hermes yang dimiliki Luna tersebut merupakan tipe Kelly Black 32 Crocodile. Dilansir Christie's.com, harga tas tipe tersebut dihargai $875.000 Hong Kong atau setara dengan Rp 1,5 miliar pada keluaran 2009. Yang paling mahal dan yang kupunya satu-satunya dan belum lunas dari cicilan adalah ini, ujar Luna Maya sambil menunjukkan tas keluaran Hermes. Luna Maya memegang tas Hermes berwarna hitam. Ia menyebut jika membeli barang tersebut saat hilaf dan merasa sedih. Beruntung Luna bisa menyicil barang mewah tersebut 3 kali, dan dia kurang membayar 1 kali cicilan. Thank you.
bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, dan mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.